Ini bukti kalau Jokowi sangat ketakutan. Saudara, pasca pemilu, manuver Presiden Jokowi menggalang kekuatan tampak dengan bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh hingga melantik Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN. Namun di sisi lain, Capres Pemilu 2024 Ganjar dan Anies Baswedan solid soal wacana hak angket, soal dugaan kecurangan pemilu. Tingginya suhu pasca pemilu kami hadirkan dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Dengan seluruh-seluruhnya. Kami terus di jalan perubahan. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Dinamika politik pasca pilpres makin hangat. Berbagai lobi pun gencar terjadi. Salah satunya pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menimbulkan tanya, apakah ini bagian strategi politik akomodasi dan berpeluang mempersempit berkembangnya ruang oposisi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pasca pemilu, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka minggu pekan lalu. Jokowi menyebut dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Namun mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Presiden dengan Ketum Nasdem, Jokowi enggan berkomentar. Menurutnya, yang terpenting pertemuan minggu malam itu bermanfaat untuk politik di Indonesia. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengundang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah. Siapa yang mengundang siapa? Tidak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. PDIP yang siap berdiri. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP Perjuangan. Apa ajakan Bapak harapan Bapak Surya Paloh kepada Nasdem? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Namun Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menganggap pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dan Presiden Jokowi di Istana adalah pertemuan biasa. Kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Selang 3 hari, langkah politik Jokowi melantik Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi perhatian. Keputusan Presiden ini jadi sejarah kembalinya Demokrat ke Istana setelah hampir satu dekade berada di luar pemerintahan. Taktik politik juga dilancarkan tim paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan menggulirkan wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angket ia sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pengusung dan mendesak DPR tak diam saja menyikapi dugaan kecurangan pemilu. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya, kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker.
Capres Anies Baswedan mendukung wacana pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di DPR yang digulirkan Ganjar. Anies yakin jika hak angket diajukan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR, tiga partai politik anggota Koalisi Perubahan akan solid mendukung hak angket itu. Melihat itu ada inisiatif yang baik. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono usai dilantik di istana angkat bicara soal isu hak angket. AHY menyatakan hal ini sebagai bagian ekspresi pasca penyelenggaraan pemilu dan menyebut tak perlu ada prasangka soal kecurangan. Berarti akan menentang ya jika ada angket pemilu soal kecurangan itu? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun, di negara manapun, selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Soal manuver menggalang kekuatan pasca pemilu, peneliti politik menilai lebih baik parpol yang tidak mendukung pemenang pemilu saat nanti diresmikan KPU tetap berada di jalur luar pemerintahan atau oposisi agar fungsi pengawasan berjalan maksimal. Sebetulnya ada setetap harapan bahwa oposisi akan cukup solid, mengingat bahwa partai-partai yang saat ini berpotensi, katakanlah berdasarkan quick count ya, untuk menjadi oposisi adalah partai-partai yang punya leadership yang solid seperti PDIP, kemudian Nasdem, PKS, dan juga PKB ya, sehingga tetap ada potensi bahwa setidaknya kita punya parlemen yang 50-50 dengan penguasa, dan saya kira itu good news ya, terutama bagi kami ilmuwan politik yang menghendaki berjalannya checks and balances dengan jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Lobby politik lumrah dilakukan jauh-jauh hari, tapi rakyat harus tetap mengawasi karena penghitungan suara hingga kini belum selesai. Pun manuver politik antar elit jangan sampai mempersempit check and balances untuk menjaga sehatnya iklim demokrasi. Ternyata ini yang paling ditakuti Jokowi.